Suatu hari tuan-tuan, ni ulama Al-Azhar itu namanya Syekh Sya'rawi. Syekh Sya'rawi tuan-tuan ulama besar Al-Azhar suatu ketika dahulu. Sekarang beliau dah meninggal lah, Syekh Sya'rawi. Dia kata suatu hari ada seorang lelaki datang bertanya kepada dia. Datang jauh, dia bagi salam semua, wahai tuan, nama saya sekian-sekian. Saya datang jauh nak minta pandangan nasihat tuan, tuan Syekh. Syekh kata, silakan apa dia yang boleh aku bantu, boleh aku nasihat engkau. Tuan, ceritanya saya macam ni. Saya Alhamdulillah Allah bagi rezeki yang cukup banyak. Melimpah ruah Alhamdulillah. Sebab saya, kerja saya pengurus hotel. Syekh kata, Alhamdulillah. Itu nikmat yang Allah berikan. Cuma Syekh, dia kata, isteri saya tak perlu kerja dan saya kerja seorang cukup dah. Mewah dah kami hidup. Ya Alhamdulillah. Jadi apa masalah kamu? Syekh tanya. Masalah saya Syekh, saya kerja satu hotel ni sebagai pengurus. Cuma saya rasa tak selesa setiap kali nak balik rumah. Saya rasa macam bersalah pula. Apa yang bersalah? Sebab hotel yang saya diamanahkan untuk mengurus, di bawahnya ada menghidangkan servis arak untuk non-Muslim. Tapi Syekh, wallahi saya tak pernah sentuh, saya tak pernah minum. Cuma hotel tersebut disuruh, diamanah kepada saya untuk mengurus tentang hotel tersebut. Dan di bawah itu ada menghidangkan arak untuk non-Muslim. Tapi saya tak pernah sentuh ya Syekh. Jadi saya rasa bersalah Syekh. Macam mana pandangan Syekh? Syekh kata, kalau kamu tanya aku, aku pandangan aku, letak jawatan cari kerja lain. Senang. Syekh takkan macam tu Syekh. Alah, takkan tak ada cara lain lah. Yelah kamu tanya aku ni pandangan aku, cari benda lain, cari kerja lain. Jangan kerja di sini. Sebab apa Nabi pernah sebut tentang arak ini tuan-tuan, tujuh golongan yang Allah laknat dan malaikatnya laknat berkaitan dengan arak. Nabi kata yang memerah anggur, yang minta diperah, minta dibawa, memesan, walaupun dia tak minum tuan-tuan, bawa pesan pun tak boleh. Allah kata tujuh golongan, Nabi kata tujuh golongan yang Allah laknat berkaitan dengan arak. Memesan, minta dipesan, membawa, memerah, minta diperah tuan-tuan, semua walaupun dia tak minum, Nabi kata Allah dan para malaikat laknat. Jadi nak kata apa lagi? Jadi Syekh, kalau saya berhenti, siapa nak bagi rezeki pada anak saya? Siapa yang nak bayar rumah saya, kereta saya? Dia cerita macam tu. Syekh kata, Ta'ali. Dia kata, mari sini, nak. Kamu pernah tak dengar satu ayat Al-Quran yang Allah sebut dalam Al-Quran? Lalu Syekh ni baca tuan-tuan. Kamu pernah tak dengar ayat ini? Lalu Syekh ni baca tuan-tuan. Membaca ayat ni. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Tuan-tuan orang Arab faham ayat ini. Ni namanya ayat 1000 dinar yang kita selalu baca yang tampal kat dinding tuan-tuan. Apa maksudnya? Allah kata wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Sesiapa yang bertakwa kepada Allah, nescaya dia akan membuka jalan keluar baginya. Dan sesiapa wa may yarzuq wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan memberinya rezeki daripada sumber yang tidak disangka-sangkanya. Allah sebut tuan-tuan, Allah sebut dalam ayat ini wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang betul-betul bertakwa kepada aku, Allah kata, bertakwa kepada Allah, Allah akan membukakan jalan keluar kepadanya. Kalau ada masalah, Allah bukakan jalan keluar. Sekiranya dia berkesempitan dalam mencari rezeki, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah kata, Allah akan memberi rezeki daripada sumber yang tidak disangka-sangkanya, tuan-tuan. Orang ni tuan-tuan bila dengar ayat ini tuan-tuan, Allah Al-Quran tuan-tuan mukjizat kepada Nabi Muhammad dan Allah tak menipu tuan-tuan. Apa faedah Allah menipu, betul tak? Manusia tuan-tuan dia menipu sebab dia banyak kekurangan. Dia kata nak janji hari ni datang, tak datang-datang. Sebab apa? Dia banyak kelemahan. Allah nak kelemahan apa? Allah tidak ada kelemahan tuan-tuan. Sebab itu Allah masya-Allah. Orang ni tuan-tuan bila dengar ayat ini tuan-tuan, dikata ini janji Allah. Wallahi Allah tidak akan memungkiri janji. Dia kata, Syekh, baiklah Syekh, saya terima pandangan Syekh dan saya nak letak jawatan. Dia terus balik rumah tuan-tuan, terima kasih semua. Dia balik rumah, dia buat surat letak jawatan. Letak jawatan terus. Lepas letak jawatan tuan-tuan, 3 bulan kemudian tuan-tuan, dia penuh Allah. Allah nak uji dia tuan-tuan. Allah uji dia tuan-tuan dalam sangat rasa Allah. Biasalah tuan-tuan. Biasanya orang kaya tiba-tiba tak ada duit tuan-tuan. Muflis, rumahnya ditarik, keretanya ditarik. Oh tuan-tuan. Tapi tuan-tuan, orang ini tetap yakin dengan janji Allah. Untuk menghiburkan hatinya tuan-tuan, biasalah orang kaya tuan-tuan jatuh miskin tuan-tuan, orang dah tak kenal dah. Tahu tak? Orang dah tak kenal tuan-tuan. Telefon pun tak angkat dah, kawan-kawan dulu tahu tak? Oh tuan-tuan,
Ni, tapi dia tuan-tuan untuk menghiburkan hatinya tuan-tuan, dia sentiasa membaca ayat ini. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dia kata, ya Allah, Allah kata, siapa yang bertakwa kepada Allah, nasi Allah membuka jalan keluar kepadanya, dan sekiranya dia berkesempitan mencari rizki, Allah akan memberi rizki, tidak tahu mana sumber rizki itu datang. Tuan-tuan, setelah 3 bulan kemudian berlalu, tuan-tuan, ada seorang perhatikan dia, dia selalu solat berjemaah dan satu masjid. Seorang pakcik tua, tuan-tuan. Perhatikan dia orang ni. Setelah lama kemudian, orang ni datang tegur, bagi salam semua. Dia kata, wahai syekh, wahai tuan, bagi salam semua, boleh tak pakcik tanya? Lalu orang kata, wahai syekh, faddal, mada turid? Wahai pakcik, silakan. Syekh, tuan-tuan, bahasa Arab dia ada 3 makna. Syekh dalam bahasa Arab ada 3 makna. Pertama sekali, syekh bermakna ialah tua. Syekh tu bermakna tua. Yang kedua, syekh juga tok guru, maha guru. Sebab itu di Masjidil Haram orang tak panggil ustaz, orang tak panggil profesor, orang panggil syekh, syekh maha guru. Yang ketiga ialah syekh juga orang yang banyak duit, zulmal, itu yang banyak harta. Sebab itu ada 3 makna syekh. Kalau kita pergi negara Arab, tuan-tuan, orang Arab panggil kita syekh, syekh, syekh. Jangan mudah bangga, tuan-tuan, mana satu, orang kaya ke, maha guru ke, ataupun orang tua, tuan-tuan. Lalu kata, Syekh Faddal, apa yang kamu nak tanya? Saya kata, wahai tuan, tuan ni siapa? Saya nampak tuan ni solat berjemaah sini 5 waktu, Masya Allah. Muka dan gaya tuan macam orang kerja. Tapi orang kerja tak ada solat berjemaah 5 waktu ni dekat. Kemudian zuhur dia tak ada, asar tak ada, itu biasa. Tapi tuan ni Masya Allah, 5 waktu kat sini saya dah perhatikan dah berapa bulan tuan kat sini. Tapi gaya tingkah laku muka macam orang bekerja. Tuan ni kerja apa ? Tuan-tuan. Akhir sekali tuan-tuan, yang ni pun cerita, wahai tuan, dulu saya cerita sekian-sekian, dulu saya sekian-sekian kerja sekian-sekian, sekarang saya letak jawatan, saya tak ada kerja tuan. Akhir sekali pakcik kata, wahai pemuda, aku ni dulu aku sekarang ada hotel di satu tempat di Madinah Al-Munawwarah, berhampiran dengan makam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku dah tua dan aku tak ada orang nak menguruskan hotel aku. Aku dah lama cari siapa yang boleh menguruskan hotel aku. Aku tak larat dah. Nampak gayanya kamu memang berkelayakan yang aku cari. Nak tak aku tawarkan kepada kamu kerja di bawah aku, jawatan yang sama, pengurus hotel, cuma gajinya sekian-sekian. Tuan-tuan, Masya Allah. Tuan-tuan, gaji di Madinah, tuan-tuan, nurse sahaja gaji di Madinah. Cuba tanya anak-anak kita yang kerja sana nurse. Paling-paling kurang tuan-tuan 10,000. Syekh saya, tuan-tuan, dia kerja sana, mengajar sana, 150 ribu rial sebulan. Bukan satu tahun, tuan-tuan, sebulan. Ni pengurus hotel, tuan-tuan. Gaji berlipat kali ganda. Berhampiran Madinah Al-Munawwarah. Yang mana bumi yang terbaik setelah Mekah Al-Madinah, Munawwarah, Mekah Mukarramah, Madinah Al-Munawwarah. Buat satu amalan digandakan 1,000 kali ganda. Orang ni, tuan-tuan, setelah ditawarkan kepada dia pekerjaan, hotel kat mana di Madinah Al-Munawwarah berhampiran dengan makam Rasulullah, boleh pergi ziarah makam Rasulullah setiap hari, gajinya Masya Allah tuan-tuan. Akhir sekali dia ingat, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Betul lah apa yang Allah sebut. Lalu dia sujud syukur tuan-tuan, diterima tawaran tersebut, terus dia pergi jumpa Syekh Syarawi balik tuan-tuan, yang ulama memberi pesanan atas nasihat tadi. Dia kata, Syekh, sampai jumpa Syekh, Syekh ingat lagi tak saya? Seorang dulu yang pernah datang. Ya, aku ingat lagi kenapa. Alhamdulillah Syekh, betul lah apa yang Allah sebut. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah kata, siapa yang bertakwa kepada Allah, nescaya Allah akan membuka jalan keluar kepada dia, dan siapa yang berkesempitan mencari rezeki, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, Allah akan memberi rezeki kepada dia, tidak tahu mana sumber rezeki itu datang. Allahu akbar. Tuan-tuan mengkata, ustaz, ini cerita lama ustaz. Syekh Syarawi pun dah lama meninggal. Tuan-tuan. Baik, saya bawa cerita hari ini tuan-tuan. Hari ini berlaku di depan mata saya. Kawan saya satu pejabat tuan-tuan. Suatu hari dia datang, dia kata, ustaz, ada masa tak? Masa free tak? Saya tengok jadual saya, okey. Saya sekarang free. Ustaz, boleh tak saya duduk nak tanya pandangan ustaz? Kata, silakan, apa dia? Ustaz, macam ni ceritanya. Saya ada adik ipar yang dah lama cari pekerjaan, sekarang susah nak cari kerja ustaz. Macam-macam dia minta tak dapat. Tapi alhamdulillah baru-baru ni dapat satu pekerjaan. Saya kata, alhamdulillah. Jadi apa masalah? Masalahnya ustaz, tempat pekerjaan tersebut ada unsur arak. Dia jadi cashier tuan-tuan. Jadi tempat situ ada jual arak.
Tapi dia tak minum ustaz, dia hanya kerja situ ustaz. Tanya pandangan saya, tak payah kerja situ, cari kerja lain. Tapi payah ustaz, tak ada kerja lain dah ustaz. Itu je pilihan dia. Kalau saya, tak payah. Sebab Nabi sebut jelas-jelas tentang hukum arak. Walaupun tak minum, walaupun tak apa, pegang mesan semua tentu terlibat Allah laknat. Jadi supaya berkat hidup kita tak perlu. Akhir sekali tuan-tuan. Loceng pun berbunyi tuan-tuan. Kita semua balik insyaAllah. Sambung sikit lagi. Supaya habis cerita ini. Kalau tak memang tak lena tidur nanti. Tak? Baik tuan-tuan, kita beri lalu kepada azan. InsyaAllah kita sambung balik. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Jadi berbalik pada kisah tadi tuan-tuan. Mungkin kita kata ini kisah lama ustaz. Kisah Syekh Syarawi pun dah meninggal lama dah. Baik, saya bawa kisah yang terbaru tuan-tuan. Seperti mana saya sebut tadi. Lalu dia tanya, saya kata macam inilah. Pandangan saya, tak payah kerja, cari kerja lain. Kata ustaz, susah nak cari kerja ustaz sekarang. Saya pun baca hadis berkaitan dengan arak ini. Tak minum walaupun terlibat dengan memesan, menjaga, tak boleh. Allah kata, Nabi kata Allah laknat dan Rasulnya. Lalu tuan-tuan dia balik, dia bagi nasihat kepada adik dia. Alhamdulillah adiknya terima pandangan dia. Alhamdulillah, dia kata ustaz, alhamdulillah besok dia bagi, alhamdulillah ustaz, adik saya tak kerja ustaz. Jadi dia cari kerja lain. Setelah sebulan kemudian tuan-tuan dia datang saya, tanya, saya jumpa dia muka sedih tuan-tuan, muka sedih. Saya kata kenapa ni? Macam ada masalah je kata, itulah ustaz. Saya ada masalah sikit. Akhir sekali tak apa masalah dia. Ustaz ingat tak bulan lepas saya pernah datang tanya ustaz berkaitan dengan adik ipar saya. Ya kenapa? Yalah saya rasa bersalah pula ustaz. Apa yang bersalah? Semenjak hari tu dia sampai hari ni tak dapat kerja ustaz, dia kata. Jadi saya rasa bersalah lah ustaz sebab setiap kali nak beli susu anak dia pun dia tak ada duit pinjam saya. Saya kata mungkin aku kot sebab tu dia tak ada duit. Kata cikgu jangan rasa bersalah. Jangan. Saya pun cerita tadi tuan-tuan, cerita tentang Syekh Syarawi. Baca ayat wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Tuan-tuan kata dia pun kata kat saya, insya-Allah ustaz mudah-mudahan ada kebaikan, ada hikmah. Setelah seminggu kemudian tuan-tuan dia datang peluk saya tuan-tuan, peluk depan orang kata, "Eh apa ni laki peluk laki ni betul tak?" Kerana terlalu gembira tuan-tuan dia peluk saya kata, "Kenapa ni cikgu?" Kata ustaz, "Minta maaf ustaz, saya rasa gembira sangat." Ingat tak ustaz minggu lepas saya cerita, "Ya kenapa?" Alhamdulillah ustaz, adik saya dah dapat pekerjaan ustaz. Alhamdulillah. Cuma ada masalah baru pula. Allah, masalah lagi. Banyak betul masalah di bawah ni tu lah. Saya tanya, apa masalah terbaru pula? Dia kata, masalah terbaru ni pula masalah lain pula. Dia pening kepala nak buat keputusan. Mana satu syarikat dia nak pergi kerja. Sebab yang selama dia minta tuan-tuan datang serentak. TNB pun dapat, Syabai pun dapat, Kilang tu pun dapat, semua dapat. Yang paling menghairankan saya dan kawan dia minta sekali tuan-tuan. SPM habis SPM tu, dia minta sekali. Mana kawan adik ipar dia minta, kawan dia minta sekali. SPM dia lebih tinggi daripada adik ipar dia kata. Yang pelik, yang menghairankan, kawan dia kata, kenapa aku tak dapat satu benda pun? Kamu semua dapat. Diterima kerja. Aku ni satu benda tak dapat. Jadi saya ingat balik apa yang ustaz kata, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allahu akbar. Tuan-tuan sebab itu kena percaya dan yakin dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tak percaya tuan-tuan siapa lagi percaya? Sebab itu kita sahaja yang percaya. Sebab itu melibatkan ghaib, perkara yang ghaib yang tidak nampak. Baik.